Kemarin aku sama teman-teman aku lagi makan di restoran. Ih, masa mau mesen aku dimarahin. Dimarahin. Mesen jangan kelamaan, digituin. Oh, ada yang lagi viral. Oh iya, iya. Iya, oh, emosi juga kan. Terus kata teman ditahan, "Hei, enggak boleh. Itu memang konsepnya. Konsep tempat makan di sini seperti itu. Makanya tempat makan itu jadi rame." Enggak ribut. Kan yang kita pikirkan zaman dulu kan tamu adalah raja kan, customer itu adalah raja, tapi seperti itu. Gimana nih bunda nih, itu jangankan senyum bunda, gak ada senyum-senyumnya. Ada tapi yang datang ke restoran itu banyak rame, ya. Rame, gak ada senyum-senyumnya. Padahal gak ada yang senyum. Iya, mana baju ini sempit banget lagi. Apa hubungannya apa itu? Jadi kalau di kelamaan, ngap itu bunda. Kan kebanyakan makan. Senyum aja susah, apalagi sedekah kali ya. Gampang banget ya. Iya, bagus banget. Bener-bener. Iya, kita semuanya episode ini diri aja. Iya, baik deh. Karena kalau saya duduk, saya nekuk. Memangnya kenapa sih dengan perut kamu? Gak tahu, aku habis makan tadi. Mungkin ya. Aduh, aku lupa menyapa bunda-bunda yang ada di studio. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam. Bunda yang ada di studio ini dari mana? Majestain, Jatinegara. Jatinegara. Oh, Pak Permata. Maksudnya banyak mata-matanya bang? Iya, bling-bling semua ya ini. Wow, mantep nih bunda, apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, seperti biasa di Assalamualaikum Bunda ini akan membahas permasalahan sehari-hari ini bunda. Hari ini kita akan membahas tentang senyum aja susah, apalagi sedekah. Kita akan membahas bersama Bunda Nada dan Bunda Liza. Ada juga teman-teman Arohim. Arohim. Yang pertama nih pertanyaan saya nih bunda. Ya. Senyum itu atau keutamaan senyum dalam Islam itu apa bunda? Iya. Iya. Bunda Liza. Baik Bunda Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'd. Ada syair yang mengatakan, senyum tanda mesra, senyum tanda sayang, senyumlah sedekah yang paling mudah. Senyum di waktu susah, tanda ketabahan. Senyum itulah tanda keimanan. Tepuk tangan ada. Nurut Bel, sudah tepuk tangan juga ya. Bahkan memang keutamaan senyum itu langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW sabdakan. Jangan kamu meremehkan suatu perbuatan kecil, sekecil apapun. Meski kamu hanya bertatap muka dengan saudaramu dengan wajah yang cerah dan ceria. Tuh, kita ketemu sama saudara, ketemu sama tetangga, sama teman. Kalau merungut kira-kira enak apa enggak? Enggak. Bibir atas ke kanan, bibir bawah ke kiri, dia menyon bibirnya. Tapi ketika senyum itu, Masya Allah, ternyata banyak manfaatnya, banyak maslahatnya. Karena Rasulullah SAW disifati oleh para sahabatnya, tidak pernah aku temukan baginda Nabi kecuali yang paling banyak senyumnya adalah Rasulullah SAW. Senyum jangan susah, itu ibadah atau sedekah yang paling mudah, enggak bermodal, enggak pakai duit, cukup senyum. Senyum aja susah, apalagi sedekah. Kayak judul kita ya bang. Iya bagus banget. Iya Masya Allah, oleh karenanya apalagi nih bunda-bunda yang di rumah juga jangan ngirit-ngirit senyum sama laki. Satu kali ketawa pahalanya satu kali masuk surga. Dua kali ketawa dua kali masuk surga. Ma pengen ke surga ketawa be saban hari. Asal ada lakinya, kalau gak ada suaminya ketahuan dirian dibawa ke rumah sakit. Ya, oleh karenanya jangan sampai kita pelit dalam bersenyum. Bahkan para salafus saleh meyakini atau mengamalkan bahwa senyum adalah menafkahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya uang, tanpa adanya modal. Cukup dengan senyum, tuh pahalanya sedekah. Insyaallah. Ih, jangan susah-susah senyum, Bang. Senyum kan gampang dilakukan. Senyum. Arohim senyum dong. Sedekah tuh semua berarti. Sedekah semuanya tuh dapat pahala. Bunda mana senyumnya? Anak siapa nih? Oh, Cucu. Bun. Ya. Bunda. Iya.
pasti ada yang baper dong. Ada yang mau nanya dong, silakan. Siapa yang mau nanya? Ayo, siapa yang Bunda, boleh? Deg-degan ya Bunda pasti ya? Gimana nih? Silau Bunda, Bunda. Silau Bunda. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah dari Majelis Taklim Permata Jatinegara. Iya Bunda, silakan. Baper nih Bun. Iya. Bunda, saya mau bertanya. Jadi saya punya ponakan nih Bun ya. Selain cantik, seksi, pinter, dia juga ramah Bun. Baiklah ya. Iya, ramah kepada siapa saja, kepada laki-laki, kepada perempuan, ramah deh pokoknya Bun. Akhirnya banyak laki-laki yang tertarik sama dia Bun. Karena baik. Ramah, intinya ramah gitu ya orangnya. Terus dia nanya sama ibunya, bagaimana ya mah gitu, boleh gak? Supaya aku enggak digangguin sama laki-laki di luar sana, aku harus bagaimana mah gitu, tanya sama mamanya. Terus mamahnya bilang gini, ya udah kamu pasang muka jutek aja sama laki-laki, iya sosok galak gitu, supaya menghindar dari godaan laki-laki dan juga menghindarkan dari fitnah. Kata mamahnya gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ya Bun ya, boleh enggak ya kita masang muka jutek seperti itu? Ya, demikian pertanyaan dari saya. Baik Bunda. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senyumnya sambil ngedipin mata. Jadi itu senyumnya gini ya? Jadi ponakannya Bunda ini emang baik banget ramah, tapi disalahartikan nih sama cowok-cowok nih, jadi banyak yang ngedeketin. Aduh. Nah, boleh enggak nih pertanyaannya masang muka jutek? Pura-pura jutek, pura-pura galak, biar enggak banyak digodain sama cowok-cowok. Yeah. Kita jawab setelah satu ini ya, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.